Okay, jap bus. Syarat tengok Resident Evil sekarang. Morning bro. Morning. Bruce, hari ni pasal sebelum kita main game Resident Evil, kita akan tengok YouTube kejap. Sebab korang korang kenal tak Mijaat? Mijaat dia baru je post video baru. Dia lukis Ami. Okay, dia lukis Ami, okay? Oh my god, Ami tak sabar nak tengok jagi, okay? So tadi dia ada beritahu Ami dekat WhatsApp, dia kata dia ada video baru yang dia lukis Ami. Jadi apa kata, Ami tak tengok lagi. So jomlah kita tengok sama-sama, okay, Fabulous. Video yang dia lukis Ami tu, Ami memang excited. So, jadi gila, kau excited gila? Tak excited. Sebab bukan gambar. Sebab gambar bukan gambar kau, eh. Sebab oh, kalau gambar member, eh, nak buat apa member. Oh, so tak support member ni? Tak support sangat. Eh, thank you Azari 10 star, Nikri thank you 10 star, thank you Zamri Chin thank you 20 star, thank you Nazo 10 star. Podom, oh, Podom main ke? Tak apa, sama-sama Podom main. Thank you Zuhami 10 star. Assalamualaikum Ami, Ami dah kurus baik. Tak ada belum lagi. Okay gila, okay gila pula. Mujizin ke sebenarnya? Hai, saya ada lagi ni, faham-faham je lah masuk. Baiklah Mujizin, I love you bro. You are my bro. Okay, so tanpa kita masuk, jomlah kita tengok video YouTube yang Mijaat lukis Ami, okay? Ami tak tahu apa dia lukis tapi Ami yang excited, tak sabar tengok. So, okay gila, aku just kena. Gila, diorang kata diorang nak webcam kau tu. Macam mana ni? Tak boleh bes, sebab tak ada muka dia. Kalau Mijaat tu lukis muka killer, bawa killer ni. Jangan. Oh, jangan, eh. Okay. So jom kita tengok je reaction. Tak sabar dah tengok dia, serius. Ash Azhar, thank you 500 the happy streaming brother. Next time kita main game sama-sama bosku. Waalaikumsalam. Hey, thank happy you. Happy streaming bro. Okay, first, so sebelum kita main game Resident Evil, kita tengok. Weh, aku tak nampak ni. Kau tak nampak? Asal kau tak nampak? Oh, salah share screen. Kau share screen apa? Salah. Hey. Hey, thank you Azhar Sultan. Thank you Sultan. 500 Sultan. Thank you. Thank you. Memang tengok sebesar. Dia tunggu dari tadi Ami. Yang penting export Ami. Nanti Resident Evil. Okay, boleh. Nanti korang guide Ami. Thank you Anas sebesar. Assalamualaikum. Okay, jom kita tengok 9 minit, eh. Kejap. Kita tengok video dari Mijaat. Dia lukis Ami, eh. So, ini reaction, eh. Oh my god. Dia lukis kita, guys. Lukis Ami jadi kejam. Paling gila setakat ni. Ni betul-betul gila. Alright, kita tengok gila tak gila. Sebenarnya kita tengok solos. Kita tengoklah Ami, okay. Thank you Navy Kids Bersa. Thank you. Kau asal gelak? Kau spoil lah. Kau pergi mouse kau lama-lama kat situ. Kenapa? Tengok aku dah nampak half lah. Bapak lah kau ni. Oh, aduh. Spoiler. Okay guys, jangan lupa guys, aduh. Like, share, comment cakap mantap Abang Mijaat. You are the best. Okay, you are the best. Tentu. Kita bayar. Nak buat bayar? Kat PS5 punya kena. Dia. Okay, jadi Ami excited tangan ni. Okay, jom. Let's go. Jangan sedikit. Okay. Ami je tu. Kau gelak apa? Janganlah gelak, spoil lah. Ini number one art ni. Tak, kau Malaysia. Aku gelak kan kau. Diam. Dia cakap ni. Video kali ni aku nampak gambar Ohami tau. Ohami yang korang tengok dalam video kali ni, dia bukan Ohami yang korang kenal. Bukan Ohami yang korang kenal guys. Ini bukan biasa-biasa, ni level lain punya. And aku tak pernah buat gambar sekejam gambar ni. Aku tak pernah buat. Korang kena tengok. Aku takut kena ban je video ni. So tak perlu masa, jom kita start lukis gambar Ohami. Let's go. Okay. Sabar. Thank you Aina my special star, thank you Omar Finance, thank you. Okay. Pertama sekali aku nak buat macam gambar Ohami ni, dia tak terlalu macam comel. Aku nak buat gambar dia gangster gila. Oh, dia buat gangster, eh? Tengah lompat tu. So dia punya apa itu panggil force. Jangan gelak weh. Tengah menumbuk orang ni kan. Tapi muka dia ni kan aku macam tak nak terlalu fokus lagi sebab aku tak tahu macam mana. Uyoo! Aku macam buka api! Uyoo!
Aku dah search macam gambar lah tapi macam tak jadi tak dapat sampai. Apa? Aku ukur dulu, aku buat macam ada badan ni tahun depan. Badan ni tahun depan. Gila diam lah, diorang kata diam lah gila. Jangan sih. And then aku nak buat akaran yang ni, habiskan dulu semua ni. And then untuk gambar kali ni kan, sebabkan dia menumbuk, so kita kena buat macam motion tau. Motion ni macam ada, macam cakap, nampak dia tengah menumbuk. So motion ni dia macam pergerakan lah. Bila korang buat komik kan, motion ni sangat penting tau. Kalau korang tak tahu macam nak buat, korang kena belajar. Sebab kalau korang tak tahu nak buat motion, korang buat komik orang tengah menumbuk. Tuh, aku botak apa gila? Orang tengah berlawan ke, orang kena hayun kan. Kalau korang tak letih buat motion ni, nanti korang punya komik tu macam mati kan, mati macam kosong lah. Orang baca macam, oh macam gitu je, macam tak dapat bergerak pun. Faham tak? Macam macam gitulah, macam gitu. Hastu pun masalah. Okay, so lepas ni kalau korang nak belajar pasal motion ni, nanti korang ajar korang macam nak buat motion. Korang kena faham cara-cara nak susun korang punya motion. Penting kalau korang nak komik ni. Aku dulu buat komik, aku tak buat motion. Tapi sekarang ni aku dah belajar dah. So aku rasa lagi efektif lah bila buat macam ni. Aku rasa buat komik. Mana ni susah ni. Aku tak tahu macam tenang dia buat. Aku tak tahu macam nak buat gambar orang ketumbuk sebenarnya. So aku lakar-lakar tu. And Ohami dia punya senjata dalam video kali ni, dalam lukisan kali ni, bukan pisau, bukan screwdriver guys, bukannya pedang guys. Betul? Tapi pensel weh. Pensel. Pensel? Kau tengok pipi dia tu, ya Allah berlubang. Aku pun takut tengok. Pakai pensel. Aduh. Aku macam nak buat lagi pensel lah kat sana. Aku abang ni aku nak request kan Abang Minjan, kalau boleh yang kena tumbuh ni you killer. Aku dah tak muka barulah feel. Ada patah aku request tu tu. Patah muka killer tu geng. Serius tu. Tadi tu ada 30 star. Amul tadi 20 star. Senang nak tumbuh aku. Patah muka killer bau sedap ni feel ni. Senang nak tumbuh aku. Kau senang lah tumbuh kau. Gambar ni. So aku pun buatlah pensel tengah melekat dekat dada dia lagi dua pensel tengah melekat, nampak tak? Ah macam tu. That's why kalau korang nak gambar. Oi, rambut aku botak tu. Ya, tapi itulah. Aku tak kena ban je video ni, tapi tak apalah eh. Jangan korang buat macam ada rambut ni Ohami punya rambutnya aku pening sikit. Sebab aku tak tahu macam nak buat gambar Ohami. Dia kejap-kejap botak. Bila dia ada rambut tak tahu macam mana. Wih, sedih baik. Tak tahu nak rambut rambut Ohami. Oh yo. Ohami punya gambutnya aku pening sikit. Sebab aku tak tahu macam nak buat gambut Ohami. Tapi Ohami ada rambut dah sekarang. Jangan pelik pula. Ohami tak botak dah geng. Dia dah handsome dah sekarang. Oh. Okay, ini sepihan-sepihan macam pensel lah terbang. Pensel patah kan. Takkan nak skema sangat buat semua kat sana melekat. Macam oh my god. Tengah-tengah patah ke apa kan. Ini dia punya lengan aku buat lipat. And then ni bahagian sini. Kedutan kat sini kena ada sebab apa? Dia, sebab dia bahagian berlipat. Nanti aku akan ajar korang buat kedutan. Aku pun nak ajar korang pasal kedutan baju pula kan. Lepas ni aku akan ajar korang. Ini tangan dia. Tangan ni macam terbuka kat situ. Sakit lah macam. Astaga muka gila lah. Patut muka gila. Aku asyik. Dan ni dia guys. Pensel lagi dua melekat. Kita kalahkan. Ohami beraksi. Guna pensel baik. Lepas tu dia macam gitu. Ohami punya muka pun hati gila. Weh. Tengok tembok muka orang. Ohami ni apa tak berhati. And then dia punya mata macam tapi kan aku macam masih blur. Macam mana nak buat muka Ohami sebenarnya? Sebab aku tak nampak tepi tau. Aku macam blur-blur. Tapi aku try nearer je. Harap nampak lah muka Ohami korang tu. Harap nampak lah. Jangan tak nampak tu. Penat bila buat benda ni. Wah, style tu. Pukul style tu sampai pukul 6.50. Dah nak maghrib lah time tu. Sebab aku lama sangat nak fikir muka dia jenis je. And then dia punya badan aku buat macam dia tengah berbalut-balut. Sama je. Sama je. Actually aurat sebenarnya. Aku nak tukar aurat. Nampak tu. Sama sikit seluar muka tu aku buat macam besar sikit. Mungkin sebab arah hembuk kot. Okay, inilah dia guys motion. Motion ni penting tau. Motion ni macam korang lorik. Arah mana dia bergerak. Kalau korang tak tahu nak buat motion, nanti komik korang macam mati tau. Dia macam orang tengok macam bosan. So belajarlah buat motion supaya nanti bila korang aku kena pensel tu. Nampak macam situasi tengah berlaku. Dia tengah terpelanting arah sini. Dia padam lah. Pukul arah sana. Faham tak? Kena tahulah. And aku try and error sekali muka Ohami macam biasa. Aku try and error sekali. Aku tak tahu betul-betul aku buat ni. Aku harap nampak muka Ohami sebab aku masih blue lagi buat pun tepi. Tapi aku try and error juga. Aku cuba banyak kali. Muka tengah senyum. Sebab Ohami ni aku baru tak aku ingat lagi kan. Dia ni jenis macam cici orangnya. Macam kelakar-kelakar orangnya kan. So kita pun buatlah muka macam dia tengah enjoy kelawan. Ohami kot mana tahu benda-benda macam apa marah-marah. Tak pernah nampak dia marah. Dia tak marah. Betul, betul. Dia cakap memang betul. Amin susah tu nak marah.
Dia tahu, bai. Ui, dia ni, ni dahsyat lah, Mijan. You are the best, bro. Akhirnya aku depan-depan kau tak ada pun pensel kau buat macam tu. Kau nak aku buat apa sekarang? Ha? Elah, elah. Ha? Okay, okay. Datang aku sekarang. Datang dekat datang sekarang. Tepuk je. Eh? Betul ni? Ha? Betul? Betul? Pensel mana pensel? Okay, nanti aku datang. Nasib baik tak ada pensel. Aku pun nampak dia happy-happy je. Aku nampak dia marah. Okay, ni muka macam ni. Aku rasa aku nampak muka Wahmi sikit kat sini. Rambut dia ada sikit. Aku buat panjang sikit rambut dia. Eh, Wahmi ada rambut sekarang. Jangan pelik pula. Tu, ni pensel dia melekat ni. Pecah-pecah pensel tu dia aku buat nampak tu. Apa Wahmi gila dalam ni. Ini siapa-siapa kutuk Wahmi dalam live dia ni. Memang kalau kena sekali ni tak tahulah aku. Mengucap lah aku. And then ni aku buat macam bicep kat situ. Bukan bicep apa tepi-tepi tu. Tapi ni aku try ni sebab apa tau, tak kena sangat. Sebab tak nampak, sebab aku satu. Ini lagi pelik aku ni. Korang tengok aku punya kamikaze ni kan. Aku try error ni kan. Aku lupa pensel tu ni hitam. So aku pergi buat baju hitam. Memang tak nampak lah Mami Zan. So aku pun tukar lah gambar dia. Aku buat macam gambar apa. Aku buat balik dia punya baju ni. Tapi aku guna shading je. Aku tak kalikan warna hitam. So aku besar dah aku eh. Pensel tu dengan baju warna hitam. Besar gila. Kalau aku buat dua-dua warna hitam, memang tak nampak lah mana pensel mana baju. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Tu pentingnya gradient and shading. Ataupun macam kita panggil apa, macam alah, level of gradient lah. Macam I kau faham-faham lah ni, penat lah aku nak spesial semua benda. Aku nak buka dah ni. Lepas tu ni dia punya rambut. And then aku buat ni atas ni putih, tepi tu hitam. So nampak lah macam dia ni memang ahli kursi gelap sikit lah. Rambut tepi dia hitam, atas dia putih. Selalu orang buat tepi putih atas hitam. Eh apa mipik ni? Nampak lah. Lepas tu ni aku buat macam gigi dia patah. Nampak tak gigi dia patah tu? Kat tempat bahu tu ada gigi. Kau tak nampak lah aku cakap. Nanti kau aku tak nampak pula gigi dia kat mana. Gila tu. Ni aku shading macam biasa je. Oh, aku dah siap. Nanti aku akan buat macam kotor-kotor sikit. Itu motion guys, itu motion. Nampak tak motion? Motion tu macam tu. Ataupun glitch. Aku panggil apa? Glitch kan? Glitch. Tapi glitch ni dia macam mengelirkan. Lawak belakang dia muka aku tu. Bukan macam nak mengelirkan korang. And then dekat pensel tu nanti korang kena buat macam ada kedut-kedut tau. Sebab dia tengah masuk dalam badan orang. Nampak tak pensel tu macam masuk-masuk dalam badan orang? Macam tu. So korang kena pandai main benda ni. Dalam komik ke, dalam mana-mana lah lukisan korang. Nanti korang, nanti aku kena ajar korang. Nampak weh muka Wahmi apa puas hati aku. Aku rasa nampak, korang tak nampak tak tahulah aku. And aku tambah lagi macam ada apa bentuk-bentuk ni supaya nampak dia punya, dia highlight ke situ. Oh, dia buat darah pula tu. Darah wow. Ni dalam video kali ni aku nak korang nampak aku gunakan stay arah yang sama untuk darah ni. Maksudnya darah ni bukan gerak arah yang sama. Kalau darah tu banyak kan mestilah wah detail kan, ni bagi apa detail eh. Kena tiup dengan angin ataupun bila terpelanting dia akan ikut arah tu. So korang kena pandai buat benda ni. Nampak dah gila fighter. Kena pandai. Kalau kau tak tahu nanti kan dia macam tak cantik lah bila korang buat bawah tu. Nampak kau gelap. Aku buat semua kat arah sana. Arah mana dia yang ditunggu. Dia main-main tau. Arah mana dia terpelanting tu. Kau ambil pisau ni aku buat penjahat ni dia macam bukan pisau. Okey penjahat eh. Wahmi kau jahat je. Tak kira gurau je. Ada darah juga. Darah ni pun nampak tak dia macam terkeluar kat situ. So belajar dalam video ni korang bukan tengok just tengok tau. Korang kena belajar macam mana aku buat darah-darah ni juga. Maybe muka aku macam tak serius ke ada nak buat macam action ke apa. Tengah nak buat situasi orang tengah bergaduh ke apa kan. So korang kena pandai buat benda ni. Darah ni pergi mana, arah mana. Oh my korang kena god pandai. So belakang tu aku buat macam orang tengah bergaduh biar nampak lagi suasana yang tengah fight tu. Oh detail tu dia buat. Buat macam dia nak kelakar je weh. Mijan tambah lebam mata, aku tambah apa pun aku tambah. And then darahnya aku macam dia pun guna pensel eh. Aku macam fokus dekat color ni mesti lawa weh. Aku nak fokuskan dekat dua orang ni. Wah. Aku sign, aku nak tu. Aku buat berapa mijen? Tangan tu kena balut. Cicak ni mesti tengah pula. Lepas tu aku buat macam tu. Oh cicak rumah dia ke rumah kau dah gila? Tukar sikit. Tak ada lah mesti kan. Mesti lah kotor. So aku buat lah macam ni. Oh my god. Kau tengok weh masuk. Weh. Imagine. Masuk mulut weh pensel dia apa? Wahmi gila lah. Okay, dah si- oh. Macam mana? Tak macam tak sama gila. Siap dah. Ini versus kurus. Nampak muka versus Wahmi kurus lah. Kau nampak nice lah. So that's all for today. Dia sebab apa tau? So itu sahaja untuk video kau tak nampak. Hopefully korang semua enjoy. Korang semua dapat something. Even tadi banyak gila aku buat silap. Tapi ya kita belajar kan. And korang pun boleh belajar juga from aku punya video ni. Walaupun entertainment. Tapi dia still korang dapat proses tau. So korang akan dapat one by one macam aku buat. So belajarlah juga kan. Betul-betul. Jangan lupa like, subscribe, comment and share video ni. And then jangan lupa tag Wahmi dekat bawah ni. Dekat story korang tag lah kat mana pun. Yang penting dia perasan video ni. Aku tunggu reaction dia. Jumpa korang semua dalam next video. Stay tuned for next video guys. Ada benda menarik untuk korang. Fabulous. Can we get GG please? GG in the chat please.
Oh my god, lawa weh. Like, just memang nampak muka ni, memang nampak. Wow. Aku nak fokuskan dekat dua. Ya. Yeah. Tengok final result eh. Mana? Nice lah. So that's all for Wah, uyo. Oh my god. Terus, jangan lupa pergi terus Facebook. Eh, Facebook pula. YouTube, Mijan Art eh. Mijan Art, tag dia, okay, tag dia, cakap, komen. Cakap, wow, terbaik, terbaik, the best. Spam komen eh. Spam komen, like. Oh my god. Wow, first time weh. Tak sangka weh, ada orang lukis weh. Uish, gila tu. Kau nak aku lukis ni? Tak nak aku? Eh, by the way, Mijan, thank you Mijan sangat for the art eh. Memang terbaik Mijan, puas hati walaupun tak sama macam sekarang ni. Tapi bahagian muka tu, detail dia, darah tu, dia guna pensel tau. Kalau Mijan dia main colour apa semua, mesti lagi dah naik gambar ya. Memang colourful lah. Tapi macam ni pun dah lawa dah. Wow. So macam ni kita, so ini Amir memang bagi 100/10 lah, okay, 100/10 lah. No, no doubt, memang 100/10, memang, memang. Amir trap muka macam tu. Tak boleh tu. Tak, sekejap. Tak boleh tu, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya, yeah, jangan lupa tag, tag kat IG dia, memang tebal. Amir rasa Mijan ada TikTok ke? TikTok, ya, Mijan ada TikTok. Dia pun tak tahu, dia ada post kat TikTok dia. Amir follow TikTok Mijan. Ada je TikTok, aku pun tengok. Eh, kau tengok TikTok dia. Best tu, TikTok dia. Amir sebenarnya tak, Amir excited sebab Amir nak tengok ni. Amir, baru nak main game Resident Evil, tiba-tiba ada keluar ni. So, Amir tak tahu lah. Oh my god, lawa. Macam mana lawa bos? Thank you Tanjiros bos, nak link dah, anda bagi dah. Teratat pati bangau, thank you. Jumpa besta, thank you, thank you. Wow. Mijan, terbaik Mijan. Serius, baik, baik. I love you bro. Oh. Tak, yang masa dia cakap apa-apa yang tak pernah yang marah tu, betul kan? Ah, nanti aku nak ajak korang buat kedutan, aku pun nak ajak korang buat kedutan. Masalahnya memang betul, memang dia cakap semua betul. Rambut semua memang tak tahu rambut macam mana, muka pun tak tahu macam mana. Semua macam benda betul kan? Aku macam, wish. Tak boleh ber- Oh my god, Muhammad Shahzah, thank you 1000 star. Tak nak, tak nak, tak apa lah, tak nak follow. Woi. Thank you bro, thank you bro, thank you bro. Okay, so jangan lupa follow lah ya. So, ya, Bami, kita tengok muka ni.